Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video saya ini bisa bermanfaat dan tentunya menginspirasi kalian. Di kesempatan kali ini, saya akan ajak kalian semua melihat lebih jauh Canva F2 yang saya beli dari Pak Eko Haryanto. Dan di sini nanti kita akan lihat Canva ini, baik karakter dari mutiara, baik dari marking dan lain sebagainya. Kenapa saya memilih Canva ini untuk saya rawat dan saya progres ke depannya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu agar saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Canva F2 ini sekarang ukurannya kurang lebih 6-7 cm. Canva ini saya beli kurang lebih 2 minggu lalu dan sekarang perubahannya sudah seperti ini, teman-teman. Jika kalian yang sudah menonton video saya sebelumnya, ketika saya tempatkan di akuarium yang di sebelah sana, itu perkembangannya lebih nyaman ketika saya tempatkan di akuarium 1 meter ini. Mungkin di akuarium 1 meter ini untuk size ikan Canva F2 berukuran 6-7 cm ini bisa dibilang ini ukuran akuarium yang kebesaran. Harusnya masih ditempatkan di tank progress, tetapi ini saya coba tempatkan di akuarium 1 meter. Kita akan lihat apakah nantinya Canva F2 ini di kondisi badannya akan mengalami size pada ikan itu menjadi tidak ideal. Oke, teman-teman bisa lihat Canva F2 ini secara umum, baik dari fisik, baik dari mutiara, marking, jenong, dan lain sebagainya. Canva F2 ini kalau teman-teman lihat juga, mutiara yang ada di bagian kepala, dia masih samar-samar. Nah, disinilah ini menjadi PR saya untuk memaksimalkan mutiara yang ada di bagian kepala. Kita lihat di bagian marking. Kalau marking, saya rasa markingnya sudah cukup bagus ya. Artinya, ketika kita memilih ikan lohan, entah itu cencu, entah itu Canva, biasanya kita kebanyakan memilih marking yang panjang seperti kereta, seperti pada Canva F2 ini. Dan di sini untuk ekor sendiri saya rasa dia tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu lebar. Artinya di sini bisa dibilang ini ekor yang sedengan gitu. Nah, itu menurut penilaian saya ya, teman-teman. Jika nanti ada penilaian yang berbeda, teman-teman bisa isi di kolom komentar. Pada dasarnya saya sendiri pun belum tahu ikan yang bagus itu seperti apa. Yang jelas, ketika saya melihat ikan Canva F2 ini, saya langsung jatuh hati dan saya ada rasa ingin memiliki Canva F2 ini gitu. Jadi, kalau dibilang ini Canva ini bagus atau tidak, kalau menurut saya sendiri pun saya belum tahu ikan yang bagus itu seperti apa. Ketika Canva F2 ini sudah terlihat basicnya seperti ini, nah itulah tantangan saya, apakah ikan ini akan menjadi bagus, apakah justru dia menjadi jelek? Karena kita sudah tahu bakat dan basicnya seperti ini. Artinya, PR saya selanjutnya harus memaksimalkan Canva F2 ini lebih bagus ke depannya. Untuk mengenai perawatan di Canva F2 ini, makanannya masih saya berikan cacing beku, udang, dan campuran pelet, teman-teman. Untuk waktu pemberian makan, biasanya di Canva F2 ini saya berikan kurang lebih 3-4 kali dalam sehari. Nah, biasanya di pagi hari itu saya selalu berikan pelet ya. Di sini saya berikan pelet Monster Cook. Pelet Monster Cook itu sendiri dia bermanfaat untuk menebalkan bodi dan tentu ada kandungan spirulinanya. Selain itu, kita maksimalkan dengan pemberian lampu secara efektif. Biasanya untuk lampunya sendiri di sini saya berikan 8-10 jam perharinya untuk memaksimalkan mutiara yang ada di bagian kepala.
Nah, untuk menunya biasanya di siang hari itu saya memberikan udang. Karena pagi sudah saya berikan pelet, siangnya saya kombinasi menggunakan udang agar dia mendapatkan variasi makanan agar tidak bosan juga. Nah, biasanya untuk udangnya di sini porsinya sedikit saja. Biasanya saya hanya berikan sekitar 3 potong saja, itu potongannya kecil-kecil teman-teman. Jadi yang jelas kita lihat apakah perutnya sudah besar atau belum. Ketika perutnya kita berikan 2 belum besar, kita tambah sedikit. Yang jelas tidak perlu banyak untuk pemberian udang. Selanjutnya untuk pemberian pakan saya berikan di sore hari. Biasanya di habis asar teman-teman. Nah, di situ biasanya saya berikan pelet lagi. Nah, peletnya bebas. Biasanya di sini saya berikan Saki Hikari Growth untuk memaksimalkan pertumbuhan body. Bisa dibilang ini double ya, dalam arti kandungan makanannya itu double-double untuk pembentukan bodinya. Nah, di sini tidak masalah teman-teman. Tinggal kita yang menghandle apakah dia berlebihan, apakah sudah cukup. Jadi nanti kita lihat ketika dia di bagian badannya sudah menghitam, artinya itu dia berlebihan, bisa dikatakan overprotein. Nah, disitulah fungsi kita untuk memahami karakter ikan ini agar kita mengurangi porsinya, kita turunkan. Dalam arti untuk variannya sama, tetapi pemberian porsinya kita kurangin, kita lebih sedikitkan untuk menekan agar tidak terjadi overprotein. Nah, biasanya di malam hari di sini saya berikan cacing beku karena saya rasa itu lebih bagus ketika cacing beku diberikan pada malam hari. Oke, jadi itu ya teman-teman cara saya merawat dan memproses ikan lohan. Jadi di sini memang saya fokuskan dulu, saya melihat ikannya, dia kurangnya di mana. Apakah dia di bodinya, apakah dia di mutiaranya, apakah dia di jenongnya. Nah, biasanya dalam memproses lohan itu untuk warnanya sendiri saya progres terakhiran teman-teman. Saya melihat apakah lohan ini dia warnanya enteng atau dia sulit. Contohnya di Kampfa F2 ini warnanya sudah terlihat semburat kemerahan, artinya ini warna saya rasa enteng. Jadi ini warna saya nggak progres duluan. Karena itu sangat penting teman-teman, dalam memproses itu kita harus fokus kemana dulu. Apakah kita harus fokus kejar di salah satu kebutuhan dulu, misal di bodi dulu, atau di mutiara dulu, atau di kepala dulu, atau semuanya itu di jalan bareng-bareng. Tetapi lebih bagusnya menurut saya itu di progres satu-satu, karena saya rasa itu lebih efektif. Oke, saya kira itu sekilas informasi dan cerita terkait lohan F2 yang saya progres. Semoga cerita ini menginspirasi kalian dan tentunya kalian lebih semangat dalam memprogres. Semoga kalian sukses dalam menciptakan ikan lohan-lohan terbaik dan tentunya buat teman-teman juga bisa memiliki ikan lohan yang kalian idamkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like-nya, dan jika kalian anggap video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini agar nantinya saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye-bye.